Siapa sangka, akhirnya saya berjaya menjadi seorang engineer. Sebagai seorang insan yang mempunyai keazaman yang tinggi, saya sentiasa berpegang dengan konsep Sky is the limit. Balik kepada tahun 2016, saya telah mendapat tawaran untuk sambung belajar di UiTM Shah Alam di bawah program EC220. Banyak kenangan saya ketika degree ini, antaranya adalah peluang untuk ke negara lain dan memasuki pertandingan pada tahun 2019. Dengan adanya pengalaman dan ilmu yang dibawa dari universiti, saya telah berjaya mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah firm di Filo Damansara. Dengan adanya soft skill yang telah dilatih sejak zaman belajar, ia telah membantu saya untuk berkomunikasi dengan pelbagai agensi yang berkaitan bagi mendapatkan kelulusan reka bentuk. Pada tahun 2022, saya telah melebarkan saya ke firma lain dan bekerja sebagai jurutera struktur. Dengan adanya nota-nota dan buku teks yang disimpan, saya dapat merujuk kembali nota tersebut dan dapat membuat ulang kaji semula dengan pantas. Perjalanan saya sebagai jurutera awam diteruskan lagi dengan cita-cita untuk menduduki peperiksaan sebagai jurutera profesional. Saya yakin dengan kemampuan berfikiran secara kritis dan menyelesaikan masalah, kami dapat membantu dan menyumbang lebih banyak kepada masyarakat dan negara.